Halo sahabat bonsai, selamat datang di channel Nanang Pras. Masih bersama saya Nanang yang tetap selalu setia di jalur bonsai. Nah, hari ini saya memiliki bahan bonsai santigi yang berasal dari cangkokan. Dan saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat bonsai dari bahan cangkokan. Nah, ini adalah beberapa hasil saya membentuk tadi. Nah, hari ini saya sudah membuat beberapa bonsai dengan gerak dasar seperti ini. Dan semuanya berasal dari hasil cangkokan. Seperti ini. Nah, seperti ini juga. Nah, inilah sebagian dari hasil budidaya santigi di kebun saya. Dan 90% bahan yang ada di sini adalah hasil dari budidaya. Dalam membuat gerak dasar bonsai santigi ini, saya sengaja memakai banyak kawat dikarenakan tujuan saya adalah untuk mengurangi resiko pecah atau retak pada proses penekuan. Nah, lanjut kita mulai memprogram membuat gerak dasar untuk bonsai santigi dari cangkokan. Untuk tahap pertama, saya akan membongkar media tanam dari bahan santigi ini. Tujuan saya membongkar media tanam adalah untuk mengecek perakaran dan akar sudah cukup bagus. Nah, untuk perakaran seperti ini, saya tidak akan melakukan pemangkasan, tapi akan saya lipat langsung. Nah, seperti ini. Jadi, pertumbuhan ini tidak akan terganggu. Langsung saya tambah media baru. Nah, seperti ini hasil untuk rubah posisi. Saya tambahkan lagi media. Proses selanjutnya adalah pemangkasan untuk memilih beberapa percabangan dan perantingan yang tidak saya pakai.
Nah, setelah seperti ini, kita tinggal seleksi beberapa percabangan yang nantinya tidak akan kita pakai. Nah, seperti ini sudah terlihat arah dari pergerakan bahan santigi. Nah, inilah hasil sementara proses pembentukan gerak dasar bahan bonsai santigi dari hasil cangkokan. Nah, sobat bonsai, demikian video kali ini. Terima kasih sudah menonton dan salam bonsai mania.